Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi tracing jalur koneksi dari Telkom. Saya menggunakan paket corporate ya, Nah, ini saya lagi tracing untuk line di sini. Ini kabelnya fiber optik di line panel. Saya menggunakan fiber optik. Ini fiber optik, tapi ini agak lupa, orangnya lupa untuk ini, jadi saya diminta untuk tracing jalur ini kemana aja dan jalurnya menuju lab kah atau menuju ruangan untuk keperluan belajar atau untuk ruangan kumpul. Ini ada beberapa jalur. Nah, keperluan saya testing ini saya menggunakan alat yang dibeli murah yang biasa saya pakai. Ini namanya center fiber optik, kayak gini aja. Cuma saya colokan ke ujungnya fiber optik. Nanti di sana kalau itu nyala berarti ya ini jalur yang terhubung gitu. Jadi ada dua orang, satu yang di seberang yang bagian tiap ruangan keliling dan saya di kontrol Telkom. Tuh, ini untuk senternya. Kemudian saya juga pakai clever, kalau takutnya nanti di jalur dari Telkom itu ada yang putus, saya perlu clever lagi untuk menyambung. Jadi nanti kalaupun ada yang putus, saya sambung pakai clever. Clever. Harganya sih cukup murah. Mungkin kalau sobat pengen beli perlengkapan untuk jaringan di Topet atau di Bukalapak bisa didapatkan ya. Kalau seperti saya sih belinya yang murah-murah aja, karena buat keperluan proyek atau keperluan tandem-tandem kayak gitu. Ini made in China, tapi sudah cukup untuk bikin klaim pakai clever. Ini made in China, tapi lumayan sih. Asal kita makainya hati-hati, ini awet buat digunakan. Nah, kemudian saya siapkan juga itu konektor buaya ya, cap lidah buaya. Ini biasanya orang-orang manggilnya sih konektor fiber fast konektor cap buaya, cap mulut buaya. Emang sih modelnya model mangap kayak gini. Biasanya sih manggilnya cap buaya. Misi 10 gitu. Nah, untuk ininya saya pakai testing juga pakai laptop. Ini laptop yang saya gunakan buat bikin video editing dan juga saya pakai untuk project. Dan ini saya pakai ATP Netlink konektor buat testing juga. Itu lebih enak, fleksibel. Jadi kalau kita beli perlengkapan komplit, ada HTB, ada laptop, kemudian ada tool set untuk fiber dan juga network seperti ini kita cukup membantu banget kalau kita lagi ada kerjaan di luar atau ada project kayak gitu. Ini cukup membantu. Harganya sih murah, nggak mahal, paling sekitar 400 kita sudah dapat semuanya perangkat yang ada di sini yang kita perlukan, baik untuk instalasi ataupun baik untuk testing untuk tracing. Kita bisa beli sih join well yang alatnya berbunyi titit-titit gitu, join well. Cuma itu tadi kemarin mau beli join well, cuma karena uangnya nggak cukup ya saya pakai yang biasa aja seperti ini. Oke, guys, sampai ketemu mungkin nanti di tracing. Saya mau coba trace lagi. Ini saya mau coba trace alat yang kabel yang dari Telkom. Tadi sudah ketemu beberapa jalur, sekarang saya coba copot lagi nih. Ini copot, kalau mau nyopot kabel kayak gini di ujungnya gini ya, di ujung yang warna biru ini nyopotnya, jangan di bagian sini. Kalau di bagian sini takutnya nanti ketarik copot, jadi di ujung sini aja, di ujungnya sini, megangnya di sini, kita tarik. Itu lebih safety, lebih aman dan tidak cepat copot ininya. Jadi gini, nyabutnya itu di sini. Jangan di sininya ditarik, karena kalau fiber optik itu nggak seperti RJ,
dia hanya ditempelkan gitu sih. Oke. Sampai ketemu di vlog keseharian dan tutorial saya di channel YouTube Gatot ID. Sampai ketemu di vlog berikutnya.